Terbitlah cahaya dan kegelapan bagi orang tulus. Marilah berdoa. Kami mohon kepada Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah supaya kami dipakai barang dari sabar yang menjadi manusia itu mencahayakan dalam perbuatan apa yang cemerlang karena iman dalam hati karena teman kami Yesus Kristus Tuhan yang punya kuasa bersama Tuhan bersama Tuhan Allah sepanjang segala masa.
Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat khusus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam kesatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jalan. Sebabku yang menekan bangsa itu dan ganda yang ada di atas babunya serta tongkat telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan itu. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umat Allah. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas babunya dan orang menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Daud. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Dia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
sambil menantikan kegenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
ambillah keputusan, ambillah resiko meskipun kamu akan melakukan kesalahan. Ini adalah kata-kata dari Paus Fransiskus yang kita tegaskan dalam hidup kita untuk berani ambil keputusan. Seberapa banyak dari Anda, saya itu menjadi orang-orang yang ragu, penakut, atau bingung dalam memutuskan dan mengambil keputusan dan akhirnya diam bahkan tidak melakukan apapun. Tidak ada satu manusia yang sempurna tanpa kesalahan. Tidak ada seorang pun yang kuat tanpa kelemahan. Tak ada pribadi macam apapun yang suci tanpa dosa. Tapi dalam kelemahan dan kegagalan kita tetap diberi kesempatan untuk berbuat baik. Dalam kesalahan dan dosa kita diundang untuk bertobat datang kepada Allah yang berhati dan penuh belas kasihan. Kenyataannya yang mendorong kita untuk selalu berusaha berbuat baik kapanpun dan dimanapun, bertindak rasa dan bertoleransi kepada mereka yang bertobat dan ingin hidup lebih baik dan berani untuk membuat keputusan untuk melangkah dalam hidup kita. Ada banyak orang yang ingin berputusan tetapi menjadi orang yang ragu untuk mengambil keputusan, bahkan keputusan yang paling sederhana. Ingin senyum saja aku gitu aja, sudah senang aku gitu aja. Ini kenal kan ya? Jadi saudara saya atau bukan? Saya mengenal dia atau tidak? Kadang kita menjadi orang yang begitu takut ketika membuat keputusan. Pada hari ini kita diperlihatkan pada sosok Yusuf yang berani untuk mengambil keputusan, mengambil Maria menjadi istrinya. Jangan takut. Hari ini kita juga diingatkan bagaimana Maria dan Yusuf berani untuk mengambil keputusan pergi ke Bethlehem. Dan seperti saya katakan tadi, Bethlehem adalah artinya rumah daging atau rumah roti. Bagaimana rumah itu telah menjadi manusia. Ada banyak begitu dalam kehidupan kita tantangan-tantangan yang tidak mudah sehingga kita harus membuat keputusan. Suatu hari di bulan Juli 1941, ada seorang tahanan Nazi kabur. Kepada penjara yang mengancam jika tahanan itu tidak ditemukan dalam waktu 24 jam, 10 orang tahanan dalam barak tersebut akan menggantikannya. Saat dipilih 10 orang untuk dihukum mati, dan Zubizek namanya yang menjadi salah satunya menjerit pilu. Dia berteriak, "Oh istriku, oh anak-anakku malam." Mendengar teriakan itu, seorang pastor yang bernama Maximilian Maria Kolbe menawarkan diri. Pastor ini mengatakan, "Saya ingin menggantikan tempat salah satu tahanan itu dan seluruh orang yang dipilih yang akan dihukum mati untuk menggantikan salah satu tahanan yang kamu." Dia kemudian pastor ini menuju pada seorang Gazetizek yang tadi berteriak mengandung karena istrinya, karena anak-anaknya yang akan ditinggalkan karena dia yang dipilih juga dihukum mati. Pastor yang kemudian menjadi satu ini berbuat baik juga pada detik-detik akhir hidupnya. Ia berani dan mau untuk membuat keputusan meskipun situasinya tidak mudah. Hidup kita juga ditantang dalam banyak keputusan atas sisi ini. Bapak ibu saudara-saudara, para suster yang iman dan ini rasanya juga kita bersuka cita di tempat ini. Dan itu dia lumayan agak pendek ya. Tetapi Bapak Ibu, mau pelayanan malam ini, membuat keputusan malam ini datang ke gereja juga buat dari yang namanya keputusan. Datang ke tempat ini menjadi buat dari keputusan hidup kita. Kita menjadi Katolik juga menjadi buat keputusan besar atas hidup kita. Rasanya ada banyak keputusan yang ditantang atas hidup kita. Aku seorang ayah ditantang untuk tetap mencintai dan memperhatikan anak-anakku. Aku seorang istri, bagaimana aku ditantang untuk tetap memelihara
menjadi seorang anak yang mendengarkan orang tua adalah banyak keputusan yang rasanya dilakukan atas hidup kita. Maka menghidupi keputusan-keputusan itulah kadang-kadang menjadi perjalanan yang tidak mudah, kadang-kadang menjadi perjalanan yang berliku dan sebagainya. Kalau hari ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus yang dilahirkan di kandang, ada banyak orang yang kemudian menempuh perjalanan hidupnya untuk mencapai yang namanya bintang. Bintangnya apa sih? Bersinar dan bercahaya. Orang ini menuju kepada suatu bintang yang ingin dituju. Orang ini kemudian meraih yang namanya popularitas, meraih yang namanya kesuksesan. Siapa sih yang tidak ingin sukses? Siapa sih yang tidak ingin berhasil atas hidupnya? Ada banyak hal yang diperjuangkan untuk menjadi seorang yang namanya bintang, meraih yang namanya bintang. Maka banyak hal diperlakukan, diputuskan sekolah banyak mana juga tidak apa-apa, diputuskan pergi dari Tanjung Balai ini untuk menempuh pendidikan di luar negeri ini, diputuskan meskipun berat harus berpisah dari orang tua dan sebagainya. Dan meskipun hari ini lebih pulang anaknya pada pulang, ada yang dimana saya tidak berada, siapa yang menjadi migran pulang, ada yang keluar dari pulau ini belajar menempuh ilmu di negeri seberang, di pulau seberang. Malu ya tuh kata-kata ya. Atau belum mandi ya teteknya bau. Ada banyak orang yang membuat keputusan untuk yang meraih yang namanya bintang. Tetapi kalau hari ini kita melihat banyak orang menuju yang namanya bintang, yang kita temukan, yang kita dapatkan adalah kandang. Kandang menjadi simbol situasi yang tidak nyaman. Kandang menjadi simbol suatu tempat di mana tumbal binatang-binatang itu berkumpul, tempat yang sumpah, tempat yang tidak nyaman, mungkin bangun dan sebagainya. Tetapi di situlah kita menemukan yang namanya keselamatan. Ada banyak perjuangan yang kita lakukan, keputusan-keputusan untuk meraih sesuatu, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang tidak mudah, perjuangan yang tidak mudah, situasi kandang yang kita dapatkan. Kalau hari ini saya siang dengan para suster yang berkarya di tempat ini, sudah berkarya berapa tahun suster? Berapa tahun? 25 tahun di tempat ini. 25 tahun. Ya. Berapa tahun suster? Suster 15 tahun. Kalau suster di sini berapa tahun? 25 tahun ya. Ada yang sampai dulu sering, ada yang sampai dulu empat tahun. Beda nasi, mungkin ada yang susah makan, ada yang banyak makan, ada yang makan sedikit tidak jadi, ada yang makan banyak tidak jadi apa. Bersyukur ada upaya yang kemudian harus diselesaikan. Bagaimana tempat-tempat ini dulu belum ramai, ada gereja dan sebagainya. Keputusan penting itu dibuat untuk sesuatu yang kemudian misi ke depan yang lebih besar. Ada keputusan yang rasanya di sini seperti suasana kandang, banyak hal yang belum kemudian terpenuhi, infrastruktur belum baik dan sebagainya, belum ada gereja, mungkin masih bertanya mau ini semua dari apa dan sebagainya, dari mana dan sebagainya. Tetapi keputusan penting itu harus dibuat sehingga sekarang bisa menemukan rasanya keselamatan. Bagaimana sebagai bagian keselamatan malam ini? Ini kita juga rasanya juga demikian ya. Dalam kehidupan rumah tangga berkeluarga itu kan buah-buah dari keputusan. Saya selalu mengingatkan bahwa di rumah tangga itu adalah juga keputusan, bukan penyesalan. Bahwa saya ketika membangun relasi, memutuskan untuk menikah dengan kamu, dengan dia itu bagian dari yang namanya keputusan. Maka bagi yang pacaran jangan.
kita adalah bagian dari tubuh Musa. Kalau telah memutuskan, maka kemudian kalau sampai tidak dengan yang lain, jangan menyesal ya. Karena kita menjadi orang yang ragu, orang yang tidak berani mengambil yang namanya keputusan. Yusuf, Maria berani mengambil keputusan sehingga membawa kota keselamatan Yesus hadir ke dunia ini. Maka beranilah untuk menjadi pejuang-pejuang yang membuat keputusan. Bila kau suka hati tempatan, bila kau suka hati tempatan, tempatan itu bagian dari keputusan. Memang kalau kita berhati-hati ya, kita harus tidak suka hati, maju, aja gajanya. Kalau suka hati tidak, kalau hati romo tapi diam gajanya. Suka hati ya, suka ekspresikan. Saya juga suka hati. Bila kau suka hati, senyumi teman. Mana senyumnya? Senyumnya harus makan sekali saja. Senyumnya membangun persaudaraan itu harus buah dari keputusan. Berani apa meskipun dia mengusung saya, berani apa meskipun dia tidak pernah menyapa saya, tetap sendiri. Bila kau suka nanti kamu tidak terima keputusan saya malu juga ya. Ini siapa, suami siapa, saya ibu dan anak. Gak apa-apa, minta izin dulu ya. Kalau ada suaminya, istrinya, pacarnya, polisi ya. Dan ada ibu dan istrinya, kan ada ya. Bila kau suka lagi ketemu dan teman. Belum ada bunyinya ya, kita pulang. Sampai ada bunyinya ya. Bila kau suka lagi ketemu dan teman. Bila kau suka lagi ketemu dan teman. Kita mau porsial atau beneran sebenarnya? Keputusan. Hidup kita adalah bagian dari keputusan. Kalau ambil dia ini adalah cuma kabarkan bagaimana kehidupan perjalanan bangsa ini adalah perjalanan dalam kegelapan menuju pada cerah. Adalah untuk berani melangkah. Hidup kita diarahkan untuk membuat keputusan untuk berani melangkah dan kemudian berani ambil resiko. Allah yang dari kemudian bagian dari resiko yang dia menunjukkan kepada kita semua. Maka kita juga berani untuk membuat resiko-resiko atas keputusan. Saya mengingat bahwa di malam ini juga merintis mau membangun gereja, mau membangun gereja yang sudah takut dan sebagainya. Itu juga bagian dari yang namanya keputusan. Dan keputusan itu mengandung juga yang namanya resiko yang tidak mudah. Tetapi kalau itu dihidupi dan kemudian dijalani bersama menjadi perjalanan sukacita seperti yang dirasakan oleh Yesus, Maria dan sama-sama menjalani sebuah keputusan itu meskipun tidak mudah. Tapi dengan sebagai seorang Katolik kita diajak untuk menjalani hidup dengan sukacita. Ada bintang yang menjadi misi hidup kita sebagai bentuk keselamatan yang ingin kita tuju. Tapi kita juga melihat bagaimana tiga raja juga melihat bintang itu menjadi alat misi yang kita tuju. Ada masa depan yang tetap yang mau kita bangun di Tanjung Balai ini. Ada gereja menjadi misi kesatuan hidup ke gereja yang mau kita arah dan mau kita jalani bersama. Dan semuanya membutuhkan langkah, komitmen, dan resiko yang mau kita bangun bersama. Maka jangan takut ini, karena Allah Tuhan kita itu akan selalu menyertai dan dia selalu mengatakan, jangan takut, aku menyertai kamu. Dan kita juga percaya bahwa ia akan menyertai anaknya yang berangkat dan memperjuangkan kebaikan seperti yang diungkapkan dalam bacaan kedua. Maka kita selalu diingatkan hari-hari munasabah hari-hari.
Hati-hati dengan kesempatan yang ingin kita wartakan dan kita ceritakan.
bintang bercahaya. Apa yang kita jadi cahaya bagi sesama di sekitar kita? Apakah aku berani menjadi terang cahaya bersatu dengan yang lain? Dan semoga perjuangan Natal ini membawa damai dan sukacita pada sahabat dengan yang lain. Jangan takut membuat keputusan, kalau memang keputusan itu baik, berhatilah untuk mengambil resiko. Dan jalan dalam iman itu selalu datang, jangan takut, aku selalu menyertai engkau sampai akhir zaman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you.
yang sudah meninggal dunia dan kami satukan dalam malam dan miskin di malam Natal ini, kami berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon pandangan kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau adalah kami dan kami umat, bahwa Engkau Bapa kami dan kami Putra dan Putri dengan nama Kristus Putra Tuhan dan Pengantara. Untuk membagi waktu Tuhan dalam bentuk salam kasih kunjungan
Roma. Wilayah Seibani pada 25 Desember menerima kedatangan Bapak Ibu yang dari wilayah Halai untuk bersalam-salaman. Dan di tanggal 26 kita akan membagi, membalas kasih itu dengan kunjungan dari wilayah Bali dan sekitarnya menuju Bandung Bawang Polosari. Terima kasih untuk perhatian. Selamat Natal. Selamat Natal. Shalom.
menyelamatkan dijadikan Allah dan hidup dari tengah-tengah kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan, we
Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kuskupan Pangkal Pinang adalah gereja Katolik yang sejak tahun 1935 belum pernah direnovasi total. Gereja Katolik Paroki Santo Yosef adalah salah satu gereja tertua di Kabupaten Karimun. Berdiri dan diresmikan sejak 18 Mei 1935. Di saat Pastor Angelmun Trom SSCC mulai menetap di Tanjung Balai dan menangani umat di Pulau Karimun dan pulau-pulau sekitarnya, yaitu Sugibawa, Kundur, dan juga Ketaman atau Indragiri. Jemaat mula-mula adalah nelayan dari suku Tionghoa dan suku asli atau suku laut. Di empat kecamatan di Kabupaten Karimun, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Meral Barat, hanya ada dua gereja Katolik. Yang pertama, Gereja Hati Kudus Yesus Sebati dengan kapasitas 600 orang dan jemaat sekitar 800 orang. Dan Gereja Katolik Paroki Santo Yosef dengan kapasitas 100 orang, sementara jemaat sekitar 700 orang. Sehingga jemaat beribadah hingga ke areal atap tambahan di samping gereja, di area parkiran, di sekitar tembok hingga keluar pagar tanpa atap, yang pada saat hujan maka jemaat akan berlarian dan beribadah dengan berdiri dan tanpa keteraturan. Dan jika hari panas, maka jemaat, terutama anak-anak kecil, akan kepanasan. Ditambah lagi kebisingan karena gereja Katolik tepat di pinggir jalan raya. Dan saat ini telah terbit izin membangun bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Yosef atau IMB yang terbit tanggal 2 Oktober 2019 oleh Bupati Karimun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari bantu kami dengan memberikan donasi ke rekening BCA atas nama Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Balai Karimun seperti yang tertera di bawah ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda kunjungi website paroki kami di www.paroki.stjosef.tanjungbalai.id. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Terima kasih atas segala kemurahan hati Anda untuk memberikan perhatian dan donasi untuk Gereja Paroki Santo Yosef. Tuhan memberkati. Yang murah hati dan maha rahim, kau saudaraku, keluargaku, meski berbeda.
Peccata.